Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Keramat Kamal berada di Jalan Syekh Datul Kahfi 53, Desa Gamal, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Masjid ini dekat dengan desa, sekolah dasar, dan rumah penduduk. Masjid ini berdiri pada abad ke-8, tepatnya pada 101 Hijriah. Ada catatan sejarah lain juga mengatakan 510 Hijriah atau 1132 Masehi. Namun dalam kepercayaan masyarakat Kamal, Masjid Kamal dibangun pada tahun 1101 Masehi. Yang dari Pak Arifda ini nukil dari kitab Qomci. Kitab Qomci itu kitab tauhid zaman bukan Hindu, tapi Qom itu Allah jadi satu, dari koma satu. Kalau zaman dulu kan, zaman Belanda kan selalu dicecar, jadi disembunyikan Islam. Disembunyikan mirip Hindu, padahal sih bukan Hindu. Padahal Islamnya itu lebih dulu, tapi tidak dipublikasikan. Masih rahasia. Nah, kalau sejarah ini ya mungkin sejarah masjidnya. Sejarah masjid di sini itu ada yang mengatakan tahunnya 1432, ada yang mengatakan 1448, 1400-an. Itu belum ada Sultan Cirebon di sini, belum ada. Tapi kalau tahun segitu diterpekan sejarahnya itu sama dengan di Brata Kelana, Pangeran Brata Kelana Kang Anom Talun, itu arane Mbahku Sangkan, Mbahku Sangkan dan Mbahku Gang pertama, bukan Mbahku Cirebon, Mbahku Sangkan. Nah, disamakannya dengan itu. Itu kalau nggak salah itu di Pangeran Brata Kelana itu putra adik dari Raja Galuh yang pertama, Raja Galuh pertama, adiknya itu sudah Islam tapi di sana ditolak Islamnya, dijilah ke Cirebon, setiap satu minggu sekali itu naik haji. Nah, di sini namanya Syekh Windu Haji. Windu Haji, jadi nyambung-nyambungnya gitu. Mungkin orangnya satu. Tapi karena namanya banyak. Namanya banyak kan orangnya itu juga sama kayak Nabi Jaga. Namanya sama kasih namanya di Syarifur Rahman. Yang 1432 bisa dikatakan dari sana Pangeran apa Raja Lingga Buana itu punya adik yang Brata Kelana. Nah, itu sangganya Mbahku Cirebon, jadi cucu buyut sangganya Mbahku Cirebon, Mbahku Cakra Buana. Oh, tadi kan jauh ya. Jauh. Nah, sebelum Mbahku Cirebon ke sini sudah ada, tapi tidak terang-terangan, masih sembunyi-sembunyi tertutup karena
nafsu mungkin. Luas bangunan masjid sekitar 106 meter persegi, sedangkan sebelah kanan dan kiri masjid sekitar 60 meter persegi. Ruang depan sebelum ruang utama luasnya sekitar 250 meter persegi. Bangunan masjid ini memiliki ciri khas yaitu banyak penggunaan bahan kayu berwarna coklat pekat. Terdapat 16 kayu penyangga dan 4 kayu tiang persegi yang berdiri kokoh di bangunan utama masjid. Berbeda dari bangunan utama, bagian depan masjid sudah menggunakan tiang beton dan penggunaan plafon. Pada bangunan utama, langit-langit hanya langsung menggunakan kayu dan genteng saja. Pada bagian kanan dan kiri bangunan terdapat 4 kuda-kuda yang terlihat. Hal ini sebagai estetika pada bangunan ini. Terdapat 3 pintu utama yang terbuat dari kayu dengan ukuran dan 4 pintu samping dan 2 jendela. Terdapat beberapa angin-angin pada bagian samping masjid. Terdapat kuburan dan ada gazebo yang terbuat dari kayu dan atap yang terbuat dari seperti ilalang-ilalang. Pada bangunan masjid terdapat tambahan lantai dan digunakan untuk kegiatan masjid. Atap yang digunakan pada bangunan utama adalah atap limas dengan kerucut pada bagian atap. Bangunan tingkat menggunakan atap limasan. Like.